Pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri Malam Hiburan Rakyat bersama APDESI yang merupakan rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Rakernas APDESI 2023 yang diselenggarakan di Provinsi Jambi. Untuk itu, Abdullah Sani berharap agar kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi semangat dan pemicu kebersamaan, serta meningkatkan silaturahmi di dalam membangun bangsa dan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Malam Hiburan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI dengan tema Semalam Bersama APDESI yang dimeriahkan artis Ibu Kota Ghea Yubi bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi Selasa 25 Juli 2023. Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa penyelenggaraan Malam Hiburan Rakyat dalam rangka Rakernas APDESI di Jambi ini sebagai wujud sukacita dan pembauran kepada masyarakat. Karena sesungguhnya keberadaan APDESI juga adalah untuk masyarakat seluruh Indonesia. Sani berharap Malam Hiburan ini menjadi silaturahmi yang membangun bagi APDESI dan masyarakat serta semua pihak terkait. Lanjut dikatakan Sani, suatu kehormatan bagi Provinsi Jambi menjadi tuan rumah Rakernas APDESI ini, guna bersilaturahmi, berdiskusi, dan berbagi ide, gagasan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk mendukung pembangunan dan kemajuan daerah dan nasional. Untuk kembali ke rumah masing-masing dengan aman dan selamat. Terima kasih. Sesuai dengan tugas masing-masing, semoga apa yang nanti dalam masyarakat ini rekomendasi akan diterima oleh pemerintah. Mudah-mudahan. Tapi intinya tentunya adalah peningkatan kebersamaan, juga mudah-mudahan, walaupun berseluruh, semacam juga kesejahteraan. Jadi bagaimanapun itu juga perlu dalam kerangka membina umat atau masyarakat di desa masing-masing. Selamat datang dan mudah-mudahan akan menjadi sebuah manfaat kebersamaan kita bersama-sama, walaupun kita punya daerah masing-masing dengan segala ciri khas masing-masing, tapi inilah kita Indonesia, bersuku-suku, berbahasa dan budaya masing-masing, tapi intinya adalah NKRI. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.